Yo, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huako. Yo, Huako Channel. Sekiranya anda belum subscribe ke Huako Channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi ataupun pemberitahuan daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang menarik ini sekarang juga. Yo, berita dari Malaysia kini. Najib tanya PN, pakaian dalam mewah pun keperluan masa PKP ke? Wow, soalan yang menarik. Okay. Najib Razak hari ini secara sinis menyindir keputusan kerajaan yang memberikan kebenaran beroperasi kepada kedai yang dianggap bukan keperluan asas rakyat. Melalui media sosial bekas Perdana Menteri itu berkata, ada pihak yang bersungguh-sungguh mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional membenarkan syarikat gergasi perabot Sweden IKEA serta kedai emas beroperasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlangsung. Macam-macam alasan diberi. Kedai perabot dibuka sebab mungkin ada keperluan ganti perabot yang musnah dalam banjir. Malah, kedai emas dibuka kerana ada sesetengah kedai emas yang juga beli emas dan ini perlu sebab mungkin ada mereka yang memerlukan cash ataupun tunai segera, katanya. Sebab itu, kata ahli parlimen pekan itu lagi, dia tidak sabar untuk membaca apa alasan penyokong PN mengenai kebenaran beroperasi yang diberikan kerajaan kepada kedai pakaian dalam mewah terkena Victoria's Secret. Pakaian dalam mewah juga barangan keperluan masa PKP ke? Katanya. Pada 11 Januari lalu, kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP ke atas beberapa negeri untuk tempoh 14 hari bermula 13 Januari sehingga 26 Januari sebagai langkah mengekang penularan wabak COVID-19. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung. Jelas Muhyiddin, perintah itu melibatkan tiga peringkat pelaksanaan iaitu PKP dikenakan ke atas 5 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan iaitu Pulau Pinang, Selangor, Melaka, Johor, Sabah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. PKP bersyarat PKPB pula dikenakan ke atas Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Manakala PKP pemulihan PKPP pula akan dilaksanakan bagi negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh tersebut. Bagaimanapun, Kelantan dikenakan PKP mulai semalam. Semalam, Najib mempersoalkan keputusan kerajaan membenarkan perniagaan besar terus beroperasi tetapi pada masa sama, peniaga kecil tidak dibenarkan berbuat demikian. Najib berkata, kerajaan perlu adil kepada semua pihak serta mempersoalkan apakah gedung perabot itu termasuk dalam perkhidmatan perlu iaitu essential service. Sulam bagus. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.